Kapal-kapal kecil inilah yang digunakan oleh pemerintah Distrik Sentani Timur dan para relawan untuk mendistribusikan bantuan bagi sekitar 500 kepala keluarga korban meluapnya Danau Sentani. Bantuan logistik berupa makanan siap saji, bahan-bahan pokok, dan pakaian satu persatu diangkut ke atas kapal untuk selanjutnya didistribusikan ke 6 desa yang ada di Sentani Timur, yakni Desa Asei Besar, Asei Kecil, Nendali, Ayapo, Kuai, dan Tokiwa. Pendistribusian dengan menggunakan kapal kecil ini menjadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menyerahkan bantuan kepada korban terdampak luapan Danau Sentani. Tidak mudah untuk mendistribusikan bantuan logistik ini. Mereka harus menghadapi cuaca yang tidak menentu, ditambah lagi gelombang air yang cukup tinggi, serta keterbatasan bahan bakar untuk menjalankan kapal. Selain itu, jarak antar desa di Sentani Timur ini cukup jauh, sehingga proses pendistribusian bantuan memerlukan waktu yang lama. Kesulitan bantuan ini, ya distribusi ini perlu juga bahan bakar untuk lalu lintas jalan, terus situasi angin dan hujan yang tidak pernah stop. Bantuan sangat luar biasa, kami memang mengapresiasi semua pihak, baik dari pusat, dari provinsi, kabupaten, bahkan dari inisiatif orang-orang tertentu yang bikin dalam bentuk makanan, yang memberikan, dan memang semua peduli. Jadi sini terjadi suatu kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat. Kesulitan memberikan bantuan ini, akses medannya cukup berat karena air yang cukup tinggi, kemudian perahu-perahu juga dibutuhkan perahu-perahu. Selama ini kami sebagai Babinsa di kampung Asei Besar ini membantu setiap kesulitan-kesulitan yang ada di kampung ini. Ya seperti ini, tanggap bencana, seperti kondisi sosial masyarakat, kita sebagai Babinsa itu harus mengetahui dan membantu. Kita semua berharap kondisi cuaca di Kabupaten Jayapura segera membaik, sehingga masyarakat setempat dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan normal.